Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Okay guys, langsung aja di video kali ini kita bakal ngegameplay lagi. Cuma gua enggak bakal main gameplay biasa ya di map flying item di map arena enggak. Kita kali ini bakal coba buat menguji kemampuan gua untuk bermain judi guys. Aduh. Cuma di game ini doang kemampuan judi kalian diuji ya. Gua sampai sekarang masih sulit ya untuk menang berkali-kali di map gaplay guys atau map domino kalian bisa sebut. Kalau gua sih lebih enak nyebutnya map gaplay ya. Karena dari dulu yang gua tahu ini namanya gaplay. Oke. Bisa kalian lihat win rate gua enggak terlalu bagus. Di sini cuma 61%. Itu artinya dalam 10 kali main gua cuma bisa menang 6 kali dan kalahnya 4 kali, guys. Karena di gaplay ini benar-benar membutuhkan kehokian dan ketelatenan ya. Telaten aja enggak cukup, hoki pun diperlukan. Kalau angka kalian jelek semua, kalian bakal mampus. Semoga angka kita bagus-bagus nih. Rekor terbaik gua itu menang 7 kalah 3, guys. Nggak pernah sebaik itu lagi sampai sekarang. Gua nggak peduli ketemu lawan apa ya. Oh, ini tuyul si anjir mau nuyul. Oke. Hal pertama yang gua lakuin adalah gua baca angka yang ada di bawah ini dari 0 sampai 6. Di sini bisa kalian lihat dia nggak punya angka 5. 5-nya cuma kita doang yang punya. Dan kalau kita tutup kayaknya kita bakal menang. Ya nggak sih? Gua pede angka gua cukup kecil dibanding malah ke situ lo si goblok. Aturannya ke sebelahnya biar ditutup gamenya. Baru mulai udah bikin kesel si anjir anjir. Aduh, 3 kita. Ah, sumpah lah. Ah. Lumah. Ya udah. 6 sama 1 itu belum keluar guys. Dia nggak, satunya udah keluar. Berarti ini bakal gua coba tutup di situ ya. Iya. Ininya kita bakal pakai balak 3 sama 36. Aturan kita bisa menang guys. Kita menang jalan ya sekarang. Cuma gua keselnya dari pertama tadi kenapa nggak ditutup aja pakai angka 5. Tapi nggak apa-apa, untungnya menang nih. Emang gue keselnya gitu ya. Ini waktunya terlalu cepat. Ini cepet banget. Gue mikir itu kebanyakan ketika mikir udah di jalan duluan sama random, sama autonya. Untungnya sekarang menang guys kita. Oh ya, ngomong-ngomong tadi lawannya kayaknya tuyul tuh. Kalau kalian belum tahu, domino ini bisa di GB guys. Cuma males ya, daripada nge-GB mending main aja sekalian seru-seruan. Ngasah otak juga nih. Oke, ketemu sama bodoh amat Naditot. Nggak guna pakai kartu apa. Oke, kita bisa lihat dua dipegang kita semua, guys. Kita cuma perlu munculin angka 3. Os, munculin angka 3 sama 6 ya. Biar dua kita bisa kena combo nih. 3 2 3 sama aduh, malah itu. Satunya oh, kita 01 dulu. 13. Dia satu masih ada 2 ya, 1. Nah, kan untung enggak ngeluarin. 40 biar gua taruh situ. Kosongnya habis. Kosongnya habis. 53 GM. Ya Allah, jalan lagi lu. 4-nya juga habis anjir. Berarti dia yang nutup jalan dia sendiri, guys. Apakah kita yang menang? Oke. Nutup jalan kayak begitu tuh bener-bener hoki-hokian ya. Nggak hoki-hokian sih. Nah, kalau kalian pikir sekiranya angka kalian itu kecil, kalian boleh tutup jalan. Kalau enggak, ya nggak usah. Tadi dia yang tutup jalan, dan dia yang mati juga. Malah kita yang menang. Senjata makan tuan. Kita lanjut. Gue bakal coba senang-senang di domino aja di video kali ini. Semoga kayak gini terus. Biasanya kalau record gue hoki nih. Lebih hoki lagi kalau live stream. Cuma tadi gue cek internetnya lagi bapuk guys.
Angka kita badak ada 6. Ini 6 penghancur anjir. Balak lagi 6-nya, 12 totalnya. 6 sama 1. Oh, 6 dia enggak punya. Oh, gua keluarin itu, guys. Kita buat 6 yang kita punya buat kuncian ya. Kalau sebelah kanan enggak bisa jalan lagi, itu baru keluarin angka yang 6. 45. Tapi 5 kita mati anjir. Aduh, salah lo itu lo, lama banget itu mikirnya gua. Ah, sumpah. 5-nya di ke situ aja deh. Aduh, aturan ke situ yang 2 sama 1-nya itu bintangnya. Ah, kelamaan mikir nih. Oke. Okay. Ah. 1-3 belum kok 1-3. Udah enggak punya. Menang. Aduh. Aduh, gua enggak ngerti ini benar-benar ngandelin hoki ya. Gua tadi padahal jalannya di random loh. Kelamaan mikir ini cepet banget waktunya soalnya, guys. Kalian cuma punya waktu sedikit doang buat mikir apa yang mau kalian buang. Tadi bintangnya malah di sebelah kiri kan, harusnya kanan itu. Ya udah, dapat lagi pertama nih enak banget. 1, 2, 3, 4. Gua taruh situ, dia tiganya cuma punya 1, guys. Nah, tiganya biar kita kunci, gua bakal jalan 0-4. 5-nya kita punya 3, dia punya 3. 2-nya dia punya 2. Ntar gua harus buang 5 dulu. Dia harus keluar 5 nih. Nah, mampus, 5-nya beneran keluar ya. Ya, ini aja deh, tadi dulu deh. Nggak ngerti. Kalau kalian punya tips, taruh aja di komentar karena gua masih nggak jago main ini. 2-2 gua taruh situ. Moga-moga 5, moga-moga 5, 6. 2-nya cuma punya 1, angka dia 8, 5 3. Enggak tahu. Buang itu aja. Jangan kelamaan mikir, pik. Kita tutup aja, guys. Menang enggak? 3 5 5. Aduh, kita kalah. Kalah ya. Ya, 7 total dia. Tadi kalau gua buang 5 yang di kiri, itu dia punya 5 masalahnya. Angka dia makin kecil, sedangkan angka kita bakal ketutup tadi, guys. Ya. Ya udah deh, kalah sekali ya. Kalah sekali enggak apa-apa. Ketemu Naditot lagi, dia jalan pertama. Kita buang yang gede nih, yang gede suka nyusahin. Kalau punya combo sih enak, ini enggak punya, guys. 5-1, 1 kita yang pegang, cuma harus dikeluarin. Berarti gua bakal keluarin 4 dulu di sini mungkin. Kita bakal keluarin 4. Ujungnya kan 1-1. Berarti balak 1 kita masih berguna, guys. Kosongnya dia punya 1. Aduh, 6-0. Ah, harus keluarin anjir. Dia kosong punya 1, guys. Eh, keluarin 3 sih si kambing ini masalahnya. Angka dia 3. Kosongnya yang mana ya? Semoga kosong deh. Ah! Kosongnya nggak dikeluarin-keluarin. 4-0 belum keluar. 4-0. Mampus! Kita menang ya? Iya nggak sih? Hah? Menang gak sih?
sama ya angkanya. Angkanya dia berapa? Oh, dia punya 2. Dia 6, kita 4. Totalnya guys, kita menang. Gue tadi gak ngeliat kalau duanya itu udah 3 biji lagi. Mantap. Ini kenapa pas lagi record hoki ya? Oke. Okay. Ketemu Princess Mayo. Udah menang 4 nih, kalah 1. Nih udah hoki loh termasuknya loh. Apa nih? 4. 4-nya dia punya 1. 5-nya dia pegang, kita enggak punya 5. 2-nya dia pegang 1. 6 ada 5, 6-nya dia banyak banget asli. Gua balak 6 dulu deh, enggak apa-apa. Yah, malah balak 2 yang kebuang itu kan 6 tadi. Tuh kan mati. Ya si anjir, anjir. Yah, malah. Sel banget gua. Tiba-tiba auto sih. Ah. Ya Allah, bener-bener auto. Ah. Ya. Komputer yang jalan anjir. Yaudah deh. Serah ah. 6. Keluarin 6 mampus. Kita bisa combo dia guys. Mampus kau. 6-4, 4-4, 2-3. Gak bisa 2-3. Gak bisa ya 2-3. Ah, 5 dia habis. Total angka dia 4, keluarin situ. Auto, ngapain lu auto? Total angka dia 12, balak 6-nya ditaruh di akhir. Balak 6-nya nggak dikeluarin-keluarin sama dia guys, kita menang. Oke, udah gue bilang game ini memang 100%, nggak 100% sih, balance lah antara hoki sama taktik ya. Dan tadi hoki gue gede nih, padahal gue udah auto berkali-kali tuh. Oke, 5-1 nih, 5-1 GM. 5-1 loh, tadi internet bepuk banget guys. Ayo 5-1. Oke. Okay. Jalan kedua kita sekarang. Ada joker, mantep. Jarang-jarang gua dapat joker, guys. Joker itu bisa dipakai ke semuanya kan ya? Gua bakal keluarin dia 4 punya banyak, berarti 1-6 enggak masalah di situ. Karena 4 dia ada 3, guys. Mana tahu 5-4 dia bakal keluarin. Balak 5, mantap. 6 kita habis ya, enggak apa-apa. 2-nya, 1-nya ada 1, 2-nya ada 1, dia, 0-nya dia juga ada 1. Oke. Okay. Fuh. Sampai saat ini berjalan dengan mulus ya. Ya, nah, lumah. Oke. Okay. 1 2 3 2 1 2 3 2 0. Mampus. Keluarin situ dulu guys. Ini kosongnya belum keluar nih. Kosongnya belum keluar. Iya, yeah, joker. Kita. Tapi angka kita kecil sih. Joker tuh bisa dimasukin mana aja gak? Ya yeah. Kalau joker tuh bisa di. Ah, bagus. 0-1 anjir. 0-1 aja guys. Oke. Untung tadi kita keluarinnya 0-1 ya. Kalau yang balak kosong yang kita keluarin, dia punya balak kosong, kita kalah guys. Mantap ya, 6-1 ya. Lanjut. 6-1 guys. Fuh. Alien, enggak peduli mau pakai apa GM. MD Handro. Oh, ini gua kenal nih guys. 5-nya dia ada 3. 4-nya
nggak tahu. Kita keluarin yang ini dulu. Mah, mantap. Oh, limanya kita pegang. Oh, limanya kita pegang. Oh, gua situ deh. Limanya kita pegang, guys. Nice, nice banget. 6-1. 1 dia punya banyak sih. 4 dia punya 1, berarti 6 aja deh. 5 buat pamungkas ya. Ini 5-1 nih pamungkas. Udah enggak bisa anjir 5-nya. Tapi 1 juga kita pegang loh. 1 juga kita pegang. 3 dia mati. 3 dia kedua. 2-nya mati. 1-4, semoga dia 4-0 guys. 4-0 belum keluar nih. Dia ada 4. Mampus. 0-1 aja, 0-1. Menang kan? Menang kan? Aduh. 7-1 ya. 7-1 nih. Oke banget loh. Kalau kita tadi keluarin yang balak, kalah kita guys. Dia masih punya kosong. Dia satu gak punya. Angka kita udah balak kosong, udah paling kecil tuh angka. Oke. Apa nih, empatnya banyak banget. Empatnya ada empat. Aduh, enamnya mati. Enam kita mati guys. Empat dia ada satu. Empat dia ada satu dan kita punya balak. Lima juga dia ada satu sih. Lima dia ada satu ya. Oke, okay. Semoga 25-24. 25-24. 23. Yah, limanya dikeluarin. Aduh. 51 dong. Astaga, 52. Yah! Aduh, abis kena kunci. Gak bisa guys, kalah kita. Ini gede banget angkanya. Nah itu tadi tuh, salah satu yang gue bilang ya. Selain taktik, hoki juga perlu. Angka kita badak semua, anjir. Kalah kita tadi. Tapi gak apa-apa. 7-2 ya. Menang 7 kalah 2, it's okay guys. Menang 7 kalah 2 tuh gak apa-apa. Itu udah bagus termasuknya. Ah, jalan pertama kita bisa kontrol. 6-nya ada banyak banget. Kita keluarin yang badak dulu. 5 dia punya 2, 3 dia ada 1 ya tiganya. Gua keluarin balak lagi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa deh kita keluarin balak. 3 dia ada 1. 5-0. Kita sebelah sini ya. Ini tiganya sinkron soalnya. Nah. Tapi dia tiga ada satu anjir. Duanya udah punya kita ya. Berarti kita jalanin di situ. Dia enggak punya dua lagi ternyata. Baru ingat gua. Satu. Lu enggak mungkin sih satu. Satu kan ada di kita ya, 3-1 ya. Aduh. Kalau dia keluarin satu, menang kita. 6-1. 6-0 dikeluarinnya. Satunya ternyata pasangannya sama berapa? Sama kosong ya. Satunya sama kosong pasangannya, guys. Ya. Lagi-lagi di 7-3 ya. Menang 7 kalah 3, it's okay. Itu lumayan bagus. Dan Endomino tuh bisa buat menghilangkan sedikit kepusingan kalian ya ketika kalian gak down. Dengan catatan dominonya menang. Kalau dominonya kalah, kalian bakal jadi tambah pusing. Ya udah, gitu aja video kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys, oke? Okay? See you!